Kalian gemes gak sih lihat orang bikin slide pakai PowerPoint? Terus waktu mengetikkan teks muncul garis bawah merah seperti ini. Kalau Om kok gemes ya? Rasanya gimana gitu lihat garis-garis bawah merah seperti ini. Bahkan yang parah, Om pernah lihat sebuah poster promosi yang dibikin pakai PowerPoint. Lalu garis bawah merahnya seperti ini tetap muncul. Kan ya kok malu-maluin banget gitu loh. Nah, gimana caranya supaya garis bawah ini tidak muncul? Gampang banget loh padahal caranya. Kamu tinggal klik file, lalu options, lalu masuk ke proofing. Nah, bagian ini centangnya dimatiin semua aja. Oke. Klik OK. Nah, hilangkan garis-garis bawah merahnya. Oh, gitu doang.